Guys, sekarang kita buka akun Gmailnya. Nah, setelah kita masuk di tampilan Gmail, aku tuh baru dapat email, guys. Sebenarnya sih udah lama ya, guys. Tapi karena aku baru buka, jadi aku tuh baru tahu, guys. Ternyata aku tuh dapat email dari Shopee Affiliates program ini, guys. Jadi ini. Like and subscribe now. Ini semacam kerjasama antara pihak Shopee ya kan sama akunya gitu. Nah, karena aku baru buka, pengirimannya tuh dari tanggal 15 April guys, dan aku baru buka pas tanggal 21 April. Nah, isinya tuh gini guys. Nah, di sini tuh ada formulir pendaftaran Shopee Affiliates program guys. Karena aku nggak ngerti ya kan, aku chat lah salah satu teman yang bisa gitu, yang udah pernah bikin pendaftaran dari Shopee Affiliates ini. Dan aku tuh disuruh bahasnya gini, kak mohon jelasin by WA aja ya, ini nomor aku. Nah, setelah itu guys, karena aku nggak ngerti ya kan, aku chat lah salah satu teman yang bisa gitu, yang udah pernah bikin pendaftaran dari Shopee Affiliates ini. Dan aku tuh disuruh bahasnya gini, kak mohon jelasin by WA aja ya, ini nomor aku. Nah, setelah itu guys, kan ya aku tuh dapat WA guys dari yang pihak Shopee Affiliates ini, tapi isinya tuh seperti ini guys. Selamat siang, perkenalkan saya Angel dari Shopee Indonesia. Terima kasih atas ketertarikan kamu dalam Shopee Call Affiliates program. Untuk detailnya programnya bisa kamu cek dulu di deskripsi ini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan, ditunggu kabarnya. Dan mereka tuh ngirimin ini guys. Isinya tuh seperti ini. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini tuh banyak banget guys, 26 halaman gitu. Ini cara-caranya, terus nah, setelah itu aku tuh bales lagi guys, ngisi daftarnya gimana kak. Nah, setelah itu dibales oleh pihak Shopee-nya, mereka kirim form pendaftaran sama request link untuk guys, misalnya kita udah belanja ya kan di Shopee, nah link tokonya gitu kita request ke Shopee Affiliates ini guys. Langsung aja kita menuju ke form pendaftaran ya guys. Oke guys, di sini kita udah masuk di tampilan formulir pendaftaran Call Affiliate Shopee ya guys. Di sini teman-teman juga bisa baca sendiri ya guys. Terus di sini kita wajib memilih antara YouTube dan Instagram, atau juga bisa pilih keduanya ya guys. Jadi di sini aku mau pilih Call YouTube dan Instagram guys. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita disuruh mengisi nama YouTube channel ya guys. Jadi di sini nama YouTube channel aku ya guys. Dan kalau udah, di sini kita disuruh mengisi nama Instagram kita guys. Kalau udah, di sini kita juga disuruh memasukkan link YouTube atau Instagram guys. Jadi di sini tuh kita memasukkan, misalnya kita aktifnya di YouTube, jadi kita masukin link YouTube. Kalau misalnya kita aktifnya di Instagram, kita tuh masukinnya di Instagram ya guys, link Instagram. Jadi karena aku aktifnya di YouTube, jadi aku mau masukin linknya tuh yang YouTube channel guys. Nah, setelah itu kita tuh disuruh pilih konten, kategori konten channel guys. Jadi di sini tuh banyak banget pilihannya. Dan di sini aku mau pilih yang fashion and beauty, ada skincare, makeup tutorial, hairdo, model rambut, outfit of the day atau OOTD gitu guys. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita disuruh mengisi nama lengkap kita guys.
Dan kalau udah, kita tuh di sini disuruh mengisi alamat email kita juga, guys. Kalau udah, di sini juga kita disuruh mengisi alamat lengkap kita, guys. Nah, kalau kita udah mengisi alamat lengkap kita, kita tuh disuruh memilih kota tempat tinggal, guys. Setelah itu kita disuruh memilih kota asal, guys. Setelah itu kita isi kode pos, guys. Dan di sini kita disuruh memasukkan nomor HP atau nomor WA ya, guys. Kalau udah di sini tuh kita disuruh memasukkan tanggal lahir, guys. Nah, kalau udah kita di sini disuruh memasukkan nama Shopee kita, guys. Oke, guys, setelah itu kita disuruh memasukkan nama akun Shopee ya, guys. Langsung saja kita masukkan. Dan kalau udah kita tuh di sini disuruh memasukkan nama bank, guys. Kita tuh di sini pakai bank apa? Ada BCA, Mandiri, BRI atau lain-lain. Dan di sini karena aku pakai BRI, langsung aja aku klik yang bank BRI, guys. Dan di sini kita disuruh memasukkan nama pemilik rekening. Kalau udah, kita disuruh memasukkan nomor rekening ya, guys. Dan kalau udah, kita di sini memilih kota cabang ya, guys. Dan kalau udah di sini, kita setelah itu kita disuruh memasukkan foto halaman buku pertama tabungan, guys. Nah, di sini kita sudah mengirimkan foto dari halaman pertama buku tabungan ya, guys. Oke, guys, setelah itu kita disuruh memasukkan foto NPWP sesuai buku tabungan ya, guys. Nah, di sini karena aku tidak ada buku NPWP dan nomor NPWP-nya juga nggak ada, jadi aku ditulis di sini tidak ada ya, guys. Nah, kalau udah langsung aja kita klik yang kirim ya, guys. Nah, di sini udah ada dari pernyataan dari formulir pendaftaran call affiliates ini. Ada bacaan tanggapan Anda telah direkam ya, guys. Sekarang tinggal kita nunggu aja konfirmasinya diterima atau enggak pendaftarannya, guys.